Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi kita di channel Sederhana ini ya. Kali ini kita akan mancing lagi di lubuk larangan dekat perkampungan kami. Sudah perhatikan motor banyak di belakang teman-teman. Jadi peminatnya agak lumayan banyak ya lubuk larangan ini. Ya, no. Satu hiburan juga. Yaudah ya kita lihat ke lokasi. Ada abang Jin juga. Gunakan benang halus 012 mata kailnya nomor 2 ya, yang kecil. Lalu kita akan masuk sama ikan wader, kita mancingnya di arus. Umpan yang kita gunakan biasa umpan dari minyak sawit ini dia. Jika teman-teman berminat, kita ada jualnya di Shopee ya, linknya nanti kita taruh di deskripsi. Asyik. Lempar perdana kita duluan. Lempar perdana kita ya. Oke, kita ambil dulu. Kita ada mau beruntung juga tadi. Mana dia? Ah, ini tempatnya. Aduh. Mantap. Emang asik. Asik sih. Aduh, keras tangan itu kena kencing. Sungainya kecil, kemasannya ada ya. Walaupun dangkal kayak gitu. Dia udah...
informasi tentang lumpur larangan, hanya yang bertanya-tanya apa itu yang dimaksud dengan lumpur larangan. Lumpur larangan adalah suatu sungai yang terdapat di dekat perkampungan. Jadi kita tidak boleh menangkap ikan dengan cara apapun, mancing dan sebagainya. Intinya tidak boleh ditangkap ikannya sampai waktu yang ditentukan. Tidak akan dicuri orang. Di sini ada peraturan yang telah disepakati secara bersama. Seperti kalau ketahuan kita nyuri ikan yang ada di sungai larangan ini, ada dendanya teman-teman, seberupa 20 sak semen. Terus jika tidak ketahuan, ada sanksi adat, ada risiko tersendiri. Itulah kira-kira ya. Lagi mancing, kita beli kupon. Kita kalau mau mancing, beri sumbangan dulu. Kayak gini, kita harus ada kupon ya kalau mau mancing. Terus hasil dari kupon yang kita beli, kita manfaatkan untuk kepentingan bersama, seperti pembangunan masjid dan kepentingan di negari ya teman-teman. Oke, mungkin itu sebagian manfaat dari lumpur larangan yang ada di tempat kami itu. Ini wader ya teman-teman. Kalau digoreng kering enak sekali. Woi. Kita mau sarapan pagi dulu. Kita mau bakar ikan ini ya teman-teman. Maser sama ikan wader. Coba deh, kita bersihkan aja. Enak ini kalau dimakan ya. Aduh, rasanya. Kita masak simpel aja, kita bakar ya teman-teman. Makan. Hari ini kita cuman bawa reko, jadi bumbunya cuman reko ya teman-teman. Kita slip-slipkan rekonya di semua bagian ya teman-teman, biar rasanya agak ada asin-asinnya nanti. Gimana Bang Jack? Dibakar dulu Bang Jack? Iya, dibakar dulu Bang. Aduh. Ya tuh udah kosong-kosong nih Bang. Panas juga ya? Panas. Mantap Bang, jelek dulu Bang. Udah lapar Bang. Siapa ya? Kan mantap Bang. Wes mantap Bang. Yuk makan bareng kita sama Pak Jorong ya. Ya. Udah cukup jengkol nih Bang. Mana Uwi? Siap ya teman-teman ya. Kita mau makan bareng dulu. Ya Bang. Oke. Ada kerupuk jengkol juga? Ada Bang. Darah.
Sebelum makan kita baca doa dulu bang ya. Baca doa dulu bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azaban nar. Amin. 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 Bagus semua. Kerupuk jengkol. Telur. Ikan. Bulat. Makanan khas kampung. Kerupuk jengkol. Kerupuk doyang. Kerupuk je. Ada tulang kecil-kecilnya ya. Kalau ikan masar sama ikan wader nih. Masir, tulangnya banyak juga ya. Manis. Baru ambil sungai, langsung dimasak.